Mas Rewi Char, kata Norwila Javis dan seluruh kru mengucapkan selamat datang dalam pesawat Boeing 737 seri 800 siri. Ini adalah penerbangan dalam Merauke, SC272 dengan tujuan Denpasar, Bali. Penerbangan ke Bali ditempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit dan kita akan terbang di atas ketinggian jelajah 33.000 kaki di atas permukaan laut. Terima kasih. Selama transit 3 jam ini saya mencoba berkeliling ke Pantai Kuta. Nah sekarang gue lagi pesen ojek nih, mudah-mudahan cepet nyampe biar waktu 3 jam buat transit ini bisa gue pergunain buat keliling Pantai Kuta. Yuk, ya. Perjalanan saya dibuka dengan kunjungan saya di Bali. Bukan kebetulan, saya memilih Bali karena pesawat yang saya pesan transit selama kurang lebih 3 jam di Bali. Maka dari itu, saya berniat keluar bandara dan berkunjung ke Pantai Kuta. Jarak antara Bandara Ngurah Rai dengan Pantai Kuta hanya sekitar 10 menit. Ongkos Gojek pun terbilang sangat murah, sekitar Rp9.000. Setelah membayar ongkos ojek online, saya pun langsung bergegas masuk ke area pantai. Oh ya, Pantai Kuta adalah pantai tak berbayar, alias gratis. Dan terakhir kali saya kesini sekitar 2 tahun lalu. Tak seperti biasanya, Pantai Kuta saat itu terbilang sangat sepi. Padahal momentumnya adalah momen akhir tahun. Coy, kali ini gue lagi berada di pantai yang paling populer di Bali, yakni Pantai Kuta. Pantai Kuta ini kurang lebih jaraknya cuma ya 5-10 menitan lah dari Bandara Ngurah Rai. Jadi saya kesini naik Gojek, ongkosnya cuma Rp9.000 doang. Jadi memanfaatkan waktu transit saya yang cuma 3 jam di Bali, saya coba mengunjungi Pantai Kuta ini. Selain jaraknya yang murah, pantai ini juga gratis. Setelah puas menikmati Pantai Kuta,
sambil mencari sarapan atau lebih tepatnya makan siang di sekitaran pantai, akhirnya saya harus kembali ke bandara. Saya pun memesan ojek online kembali dengan ongkos yang sama. Lagi liburan aja. Ya, ke Sumba 8 hari libur ya, udah berangkat. Masih rawan istilahnya, Om. Sekarang giliran ke cek bagas. Gue berangkat ke Sumba. Setelah barusan ke counter check-in, gue langsung disuruh ke atas. Denpasar ke Tambolaka TMC. Tambolaka. Hasratku untuk ke Sumba sudah ada sejak tahun lalu. Namun, akhirnya bisa terrealisasi akhir tahun ini. Tertanggung-tanggung, 8 hari target waktu yang akan saya habiskan di sini. Sumba, saya akan ditemani rekan yang saya kenali di grup Facebook Backpacker Indonesia. Agak canggung memang, berhubung saya dengan Bashir belum pernah ketemu sekalipun. Lama di sana,
Bang Basar akan mengantarkan saya ke sejumlah tempat unggulan di Sumba, di antaranya Danau Wekuri, Pantai Bawana, Air Terjun Tanggedu, Air Terjun Lopupu, Waimarang, serta Pantai Walakiri. Untuk tiket masuk Danau Wekuri sekitar Rp5.000 per orang. Dari pintu masuk, kita akan berjalan kurang lebih selama 5 menit. Tak jauh dari situ, warga sekitar juga menjajakan kain tenun khas Sumba di area danau. Gak ngikutin. Thank you.